Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang zalim? Yang peliknya, pemimpin itu tidak mendengar ceramah beliau. Hanya pengikut pemimpin itu saja yang mendengar ceramah tersebut. Macam pelik saya. Jawabnya, mengajar tak ada masalah. Yang dilarangnya, kita ni pergi kepada orang-orang yang zalim, kemudian untuk membantu kezaliman mereka. Dalilnya, dalam satu hadis, Nabi kata, saya kuna ba'di, lepas pada zaman aku, dia kata ada orang, ya, umarok yang yadlimun. Mereka ini melakukan kezaliman, wayakzibun, dan menipu rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada pemerintah yang zalim, wa aana ala zulmihim, tulung kezaliman mereka, saddaqa bikazibihim, dan membetulkan atau mengiyakan pembohongan pemimpin zalim, falaysa minni wala seminggu, dia bukan umat aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menasihat mereka, untuk tazkirah, samalah kita seperti yang dibenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nampak? Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi kamu, wahai Musa dan Harun, dua orang rasul, pergi dakwah, pergi tazkirah Fir'aun, fa innahu tagha. Dia ni zalim, dia ni melampau batas. Jadi jangan pergi untuk ambil dunia daripada mereka, pergi untuk memberi pesan kepada mereka tentang akhirat. Kalau gitu, maka hukumnya harus, wallahu a'lam.